Di video kali ini teman-teman kita akan mencoba game Naruto yang berjudul Naruto Mobile Fighter. Tapi teman-teman ini versi penmate yang kita bisa login tanpa WeChat dan juga kita bisa pakai game ini di Android offline. Dan pastinya ini ukurannya sangat begitu ringan karena ini penmate teman-teman ya. Yang berjudul ini pokoknya guys, gimana gameplaynya? Let's go. Oke guys, jadi ini dia teman-teman untuk yang main game ini, kalian harus aktifkan mode auto rotasi ya di HP kalian. Kalau di emulator kalian harus pakai mode HP dan aktifkan autorasinya guys ya. Yang maksudnya gamenya tuh begini guys, tapi kalau kita giniin dia malah kotak sendiri guys. Aneh lah pokoknya guys. Jadi dia memiliki rating sekitar di aplikasi yang logo bebek ini guys ya. 6 loh guys. 6. Sebagus apa game ini guys? Bisa-bisanya 6 guys. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Let's go. Ya elah boy. Aduh, tadi guys, caranya di sini nih. Nah, ada loadingnya panjang banget. Kalian bisa tungguin aja dan pilih. Dan ini dia teman-teman ya, Naruto Mobile Fighter. Lihat nih guys, penmate guys. Ini basicnya. Wih guys, kalian bisa cobain guys. Gile, Mobile Fighter. Basicnya. Kemudian ini yang saringkannya skill 1. Kayaknya harus diserang ya. Skill kedua, dia akan numbuh lagi. 7 ah. Ultimate-nya. Wede. Gimana guys? Gimana guys? Ntar guys, gue punin guys. Gimana guys? Naruto Mobile Fighter nih bos. Nah ini guys, namanya fanmade guys. Tapi lumayan ya, bagus gitu, bikin sendiri gitu guys. Yang kalian gak bisa login, bisa cobain guys. Ntar lo, coba kita klik-klik ini apa guys. Hah? Apa itu? Coba sekali lagi ya. Cara biar dia nyerang gimana? Oh ininya penuh. Oh ini modenya guys. Set. Ultimate lagi. Kita penuhin lagi guys. Ini ultimate ya guys di sini ya. Cakranya biar bisa ultimate. Cuma satu doang nih. Nah di atas ini kalau nggak salah kuchiose guys. Penuhin lagi yuk. Lagi ya. Swing. Ini apa jurusnya? Kayaknya jurus counter attack ini. Minisan. Lagi? Habis guys. Kita pukul-pukul dulu. Oh baru aku buka. Ya gak kena. Hampir mirip seperti yang versi ininya gerakannya guys. Obito yang war ya, yang Madara itu. Set. Udah gini-gini aja guys. Bisa pakai emot ikon. Sekali lagi ya ultimate guys. Set. Anjay guys, gue belum pernah guys nyobain Obito di gamenya yang aslinya guys. Kalau aslinya kan 12 giga prosesnya guys. Dan modenya apa lagi ya? Tunggu guys, gue coba kelundur dulu. Lah, ulang lagi dia. Kita ulang lagi guys. Ntar lo, gue matiin dulu ininya ya. Jangan tampilkan petunjuknya. Nah. Ini guys ya, everyone can make games. Jadi, ini gue pernah sering review game-game Naruto Mobile Fighter ya di sini guys. Tempat kalian bisa bikin game sendiri guys. Dan sekarang kita coba game
Obito ini guys, dia peringkat 6 loh guys. Gokil. Masih banyak lagi guys. Masih gitu-gitu doang guys. Untuk size-nya cuma 0,6 MB, tapi download lagi di dalam gamenya guys. Oke. Gak ada bisa lawan gitu ya. Musuhnya bisa bergerak gitu guys. Nah seperti ini dia teman-teman. Untuk yang awal-awal. Story-nya guys. それをいくら咳止めようと現実は全てを丸ごと飲み込み容赦なく押し潰す。 Terus Terus Dai-kai-sen. Oh langsung dia guys. Nah cara biar musuhnya bergerak gimana boy? Masa begini doang? Terus lah kok tangannya buntung guys? Gimana sih cara biar melawan gitu guys? Bro cara ngelawannya gimana bro? Ayolah gerak dong. Coba kita bunuh dulu guys. Kita coba bunuh sampai darahnya habis ya. Kita coba darahnya sampai habis. Wih. Wih nih. Oh ada modenya ya. Ini modenya guys. Tujuh lagi. Coba kita kalahin dulu ya sampai darahnya habis. Waktunya aja nggak bergerak guys. Masa gini-gini doang? Untung size-nya kecil ya. Kalau gede udah gua bukul ini guys. Wede. Set. Set. Pakai stick aja gamenya guys. Oh, guys. Ah jadi main game yang aslinya guys. Yang aslinya guys lagi ada event Minato gratisan coy. Ultimate. Benar. Kita coba kalahin dulu ya. Lah. Nah, mati. Oke, apa yang terjadi kalau dia mati? Oke, udah. Oh, wala, ada lagi kah? Ini ada mouse-nya, guys. Terus? Lanjut part 2. Ulang lagi dia guys. Ulang lagi guys. Sampai hafal gua guys. Wah kalau gitu kita bisa coba yang lain ya guys ya. Terakhir gua coba yang versi kayak Mugen ya. Yang ini lumayan lah ya. Nanti kita coba lagi teman-teman ya. Yang satu lagi versinya guys. Masih banyak gaming ini yang KW-KW-nya ya, penmet lah ya maksudnya guys. Trot. Gimana cara ngelawannya gitu loh. Darahnya penuh lagi kan. Kalau ini tahu guys cara gimana berlawannya guys, komen di bawah guys. Gua bingung nih guys. Ada nggak tutorialnya nih? Coba kita lihat di sini guys. Kita cari dulu teman-teman ya. Ada ke biar dia melawan gitu guys. Coba kita lihat di top videonya. Apakah emang segitu doang kah? Emang gak ngelawan. Tapi kalau ngelawan enak guys. Ada seru-seru dikit gitu. Ini namanya kita testing ini bro. Namanya testing ini bro. Kita lihat tutorial di sini. Nah ini dia nih. Dari satu pesetra ya, pesetra. Bener-bener dia ngelawan, teman-teman tuh. Tidak berlawan. Dah, gitu doang guys ya.
ternyata cuma gitu doang teman-teman ya. Ya nama juga penmet teman-teman ya. Kalau beneran pull kayak yang aslinya, namanya dia dituntut nanti guys sama Bandai guys ya. Oke, sekian, terima kasih, Sarap Kombo, bye-bye.